Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Victor Check Continue. Di kesempatan kali ini, sekarang saya akan membahas dan memberikan step kembali bagaimana cara membayar kredit cicilan pinjaman ataupun kredit angsuran melalui ACC Finance. Untuk angsuran motor ataupun mobil, pembayaran ACC Finance melalui aplikasi BRI Mobile Banking ataupun Brimo. Oke, untuk step dan caranya seperti ini, silakan kalian tinggal masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi BRI Mobile ataupun M-Banking BRI. Ya, sampai di halaman ini bisa kalian pilih saja ke menu login di bawah. Kemudian di sini silakan kalian login menggunakan username dan password dari M-Banking BRI yang kalian miliki. Siapkan terlebih dahulu untuk nomor pelanggan ataupun nomor kontrak dan nomor pembayaran ACC Finance untuk kredit motor ataupun kredit mobil yang kalian miliki. Selanjutnya di halaman ini silakan kalian pilih saja ke menu lainnya. Di sini yang sudah saya beri tanda panah ke menu lainnya. Oke, di sini dilanjutkan tinggal di scroll saja ke bawah, cari menu tagihan. Oke, di sini kita sudah melihat menu tagihan, silakan kalian tinggal pilih kembali ke menu cicilan di bagian atas. Kemudian pembayaran baru, klik saja di bawah ya, pembayaran baru. Ya, sampai di halaman ini bayar cicilan finance, tinggal diubah terlebih dahulu jenis cicilannya. Di sini pilih jenis cicilan, kalian ubah dengan cara memilih ke menu tanda panah di pojok kanan bawah. Ya, di pojok kanan atas di sini. Ya, klik sekali, kemudian pilih saja di sini ACC Finance ya. Kita akan cari ACC. Ya, jadi di sini untuk pengguna BRI belum tersedia untuk pembayaran melalui Brimo, namun untuk pembayaran melalui ACC Finance ini kalian bisa melakukan pembayarannya dengan dua metode pembayaran. Untuk yang pertama menggunakan aplikasi dari AstraPay. Oke, di sini dianjurkan dari pihak ACC One cara pembayaran angsuran dengan AstraPay. Untuk yang pertama di sini nanti kita akan praktekkan ya. Saya sudah memiliki akun AstraPay-nya juga. Ya, login ke akun AstraPay kemudian masuk pada menu angsuran. Nah, di sini pilih instansi pembiayaan ACC, ketik 16 nomor awal perjanjian, lanjut periksa detail transaksi, bayar. Kemudian jika pembayaran berhasil, ada 14 status pembayaran dengan klik lihat status pembayaran. Oke, di sini langsung saja kalian bisa masuk ke dalam aplikasi AstraPay-nya, dan silakan kalian bisa mendapatkan aplikasi AstraPay ini melalui Google Play Store. Silakan kalian tinggal didaftarkan terlebih dahulu, dan untuk step itu sudah saya sediakan juga di video yang sebelumnya sudah saya buat untuk cara melakukan pendaftaran AstraPay. Oke, terlebih dahulu. Ya, selanjutnya kita akan dialihkan ke halaman seperti ini. Nah, pastikan di sini kalian memiliki saldo untuk melakukan pembayaran dari cicilan kredit ACC Finance melalui AstraPay, dan untuk cara pengisi saldonya juga mudah sekali. Kalian bisa menggunakan internet banking ataupun mobile banking, ATM, kemudian minimarket sesama member AstraPay. Dan di sini untuk metode pembayaran lebih mudahnya, kalian gunakan ATM saja ataupun gunakan minimarket. Ya, di sini minimarket disarankan ada dua pilihan, ada Alfamart dan Alfamidi juga. Dan untuk yang tadi di atas ya, kita akan lihat untuk ATM juga banyak. Kalau bisa menggunakan metode pembayaran antara seperti itu, beberapa ATM seperti bank-bank yang tersedia, BCA, BRI, Mandiri, PTN dan lain sebagainya. Dan untuk cara mengisi saldo dari AstraPay melalui Briva ataupun internet banking BRI Brimo, untuk cara seperti ini, pilih ke menu top up, kemudian kalian pilih saja ke menu mobile banking BRI. Ya, mobile banking ya, di sini mobile banking ya. Selanjutnya pilih ke menu bank BRI. Ya, kalian tinggal salin saja. Nah, di sini masuk saja ke menu privat nanti ya. Transfer bank lain. Oke, di sini untuk metode pembayarannya, transfer bank lain, pilih masukkan kode, pilih bank permata. Jadi di sini kalian untuk pengguna bank BRI gunakan bank permata ya. Oke, caranya mudah sekali. Nanti oke, kita akan masuk terlebih dahulu, kemudian pilih ke menu transfer. Kemudian di sini pilih tambah penerima. Kemudian ubah saja di atas ya, bank tujuan, bank permata. Oke, kemudian metode pembayaran, metode online ya, transfer online supaya uang yang dikirimkan langsung masuk, transfer online. Namun untuk pentransfer menggunakan BRI Mobile Banking tidak perlu mengisikan 013 ya. Jadi di sini kalian bisa isikan saja kode virtual akun yang disalin tadi, yang ada di pojok kanan atas tadi ya.
yang ada di pojokan atas ini yang sudah kalian salin, tinggal diisikan saja tanpa mengisi 013, kemudian klik checklist di pojok kanan bawah dan pilih lanjutkan. Silakan kalian tinggal isikan saja di sini nominal transfer yang ingin kalian isikan ke saldo ataupun menjadikan saldo Astrapay. Ya, pastikan saldo kalian mencukupi, kemudian pilih transfer saja di bawah dan masukkan PIN dari mBanking BRI yang kalian miliki. Oke, kita akan kembali ke dalam akun Astrapay-nya. Ya, kita kembali. Oke, kita akan mulai melakukan transaksi. Dan di sini untuk saran saya, kalian gunakan ataupun miliki terlebih dahulu akun Astrapay ini yang sudah menjadi akun preferred seperti di pojok kanan atas, supaya akun ini sudah diverifikasi dan kalian bisa langsung gunakan untuk melakukan pembayaran. Nah, sampai di sini untuk cara melakukan pembayaran, silakan kalian tinggal pilih kembali ke menu angsuran di sebelah kiri yang sudah saya beri tanda. Ya, di bagian sini ya, di sini yang sudah saya beri tanda. Kemudian pilih saja ke menu ACC ya di bagian ini. Ya, silakan kalian tinggal isikan saja di sini nomor perjanjian ataupun nomor kontrak, nomor kredit yang kalian miliki. Setelah terisi, kemudian langsung klik ke menu cek tagihan di bawah. Ya, kita akan menunggu. Oke, di sini sudah muncul detail transaksi untuk item barang, ACC, kemudian atas nama penggunanya sudah terlihat juga. Nomor perjanjian angsuran yang ke-19. Jadi ini sudah masuk angsuran yang ke-19 dari ACC Finance. Tenornya 60 hari, angsuran Rp2.860.000. Untuk dendanya di sini denda terkena Rp128.500. Untuk late charge-nya Rp20.000 dan biaya administrasinya Rp2.000. Total pembayaran di sini ada Rp3.010.500. Kemudian metode pembayaran di bawah, kalian bisa gunakan metode dengan Astrapay, ataupun jika kalian sudah memiliki akun aplikasi dari pinjaman online MoCash atau Mobile Letter Beta, di sini kalian tinggal aktifkan saja jika memang kalian sudah memiliki akun yang terverifikasi dari MoCash ini ya. MoCash ini milik Astrapay juga, jadi kita bisa gunakan metode pembayaran untuk melakukan pembayarannya. Nah, setelah kalian memiliki Astrapay di sini, pastikan saldo kalian sudah cukup, kemudian pilih ke menu bayar saja di bawah. Selanjutnya kalian tinggal input saja PIN dari Astrapay yang kalian miliki, dan silakan kalian tinggal dicek saja secara berkala untuk tagihan yang tersedia dari tagihan ACC Finance, kredit angsuran motor ataupun kredit angsuran mobil yang kalian miliki. Dan betul cara melakukan pembayaran menggunakan Astrapay untuk cicilan kredit motor dari ACC Finance. Dan untuk step yang kedua, kalian bisa kembali dan masuk ke dalam aplikasi Tokopedia. Ya, di sini kita akan lihat terlebih dahulu untuk fitur dan pembayaran menggunakan angsuran Tokopedia. Nah, di sini disarankan juga dari ACC Finance kita bisa menggunakan fasilitas pembayaran ACC Finance melalui Tokopedia. Silakan kalian tinggal masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Tokopedia-nya. Ya, ini adalah salah satu cara untuk melakukan pembayaran secara mudah menggunakan BRI ataupun BRImo ya. Kemudian di sini kalian tinggal pilih saja ke menu top up di atas yang sudah saya beri tanda di sini, klik sekali. Kemudian kita dalikan ke halaman seperti ini, pilih saja ke menu semua kategori di pojok kanan bawah. Kemudian di sini pilih saja langsung ke menu angsuran di sini ya, diklik sekali. Oke, lanjutkan di sini kalian tinggal inputkan saja nomor tagihan atau nomor pelanggan dari ACC Finance yang kalian miliki. Kita akan isi terlebih dahulu. Oke, setelah terisi langsung pilih ke menu cek tagihan di bawah. Oke, nomor pelanggan Anda salah, kita akan cek kembali. Oke, di sini belum diubah ya, ini masih Aeon. Kita akan gunakan ACC ya, Astra Kredit. Nah, di sini Astra Kredit Compens ya, di sini klik sekali. Oke, isikan ulang, kemudian klik cek tagihan. Nah, di sini kita sudah melihat ya. Oke, di sini checkout sudah terlihat, atas namanya terlihat, dan pilih ke menu lihat detail. Kemudian nomor tagihannya Rp3.018.500. Nah, di sini dendanya Rp148.500 ya. Oke, di sini dendanya Rp148.500, namun di Astrapay tadi kita melihat denda. Oke, untuk dari cicilan ACC Finance ya. Kalian boleh unduh terlebih dahulu aplikasi Astrapay-nya ataupun kalian lihat di Tokopedia ya, boleh dicek terlebih dahulu untuk dendanya. Kita akan lihat ya. Oke, denda di Astrapay ini Rp128.500. Nah, ini perbedaannya ya, dendanya Rp128.500, namun di sini ada late charge-nya ya Rp20.000. Nah, berarti ini ditambahkan Rp148.500. Apakah benar?
140 ya putna ya meneh. Di sini berarti tambahkan dari light chargernya. Kemudian kalau boleh checklist saja di sini untuk biaya 10.500, proteksi angsuran kredit, dapatkan kompensasi 5 kali cicilan bulanan jika terjadi hal tak terduga dengan 10.500. Kemudian donasi 5.000 untuk buka puasa masyarakat perawat sejahtera ya. Kalau boleh checklist ya, kalau ingin memberikan 5.000 rupiah untuk buka puasa masyarakat perawat sejahtera. Oke, di sini langsung pilih ke menu pembayaran di pojok kanan bawah, pilih jasa sekali. Kemudian kita lihat ke halaman metode pembayaran, dan di sini khusus pengguna BRI, Mobile Banking ataupun Primo, kalian tinggal diubah saja dengan cara memilih ke menu metode pembayaran di pojok kanan atas, lihat semua. Kemudian di sini pilih saja dan scroll, gunakan Briva ya. Di bagian ini ada pada menu transfer virtual akun. Pada menu Briva diklik dan dilanjutkan dengan memilih ke menu bayar di bawah. Nah seperti ini, tunggu sebentar. Kalian tinggal salin saja di sini kode virtual akun yang tersedia untuk Briva di sini, dan silakan kalian tinggal masuk dan kembali ke menu aplikasi Primo ataupun mBanking BRI. Ya seperti biasa langsung pilih ke menu Briva di bagian ini. Kemudian oke, kita disuruh login ulang ya. Kita disuruh login ulang ke menu Briva. Kemudian di sini buat pembayaran baru, silakan kalian tinggal pastikan saja di sini kode virtual akun yang tersedia tadi, kemudian klik checklist dan pilih lanjutkan di bawah. Nah di sini kalian tinggal dicek saja untuk Tokopedia atas namanya dan nomor virtual akun. Total pembayaran Rp3.029.000. Rp3.029.000, benar sekali. Untuk selanjutnya silakan kalian tinggal pilih saja ke menu bayar dan masukkan PIN dari Primo yang kalian miliki. Dan begitu untuk cara melakukan pembayaran cicilan ACC Finance melalui Primo mBanking BRI. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.